Aku 3 tahun kat Raymond. Aku kerja dengan satu company yang dinamakan Rheinmetall Defense Electronic. Masa tu aku bekerja sebagai maritime simulator punya ni lah, dengan satu company di Jerman. So dia macam kau main game simulator tapi di kapal. So company tu dia dekat Jerman, kat Bremen, tapi company yang Malaysia punya dekat Contraveil kat Cyberjaya agaklah. Diorang hantar aku ke sana. So aku kenalah kerja kat sana. Diorang yang tenang aku ke sana lah. Working culture dekat Jerman lain. Pukul 5 aku dah balik. Kau tak balik, HR menjerit. Lagi satu, aku suka kerja kat Bremen ni. Dia bagi kau kerja ada deadline. So dia bagi kau kerja, okay, kau kena buat A sampai Z seminggu. Tapi kalau kau siap hari Selasa tu, A sampai Z dah siap, Rabu, Khamis, Jumaat tu dia tak kacau kau pun. Suka hati lah kau nak pergi mana pun. Kau kena datang kerja juga lah. Tapi cuma dia takkan kacau kau, takkan bagi add-on kerja tak sebagainya. Aku tak tahu kalau sekarang dah berubah. Tapi masa ketika aku kat situ, tak ada. Working culture tu tak macam itulah. Kat sana dia orang profesional lah, memang dia orang cakap English lah. Walaupun sometimes dia orang kena cakap German, tapi most of it because aku rasa dia orang punya culture tu international, so dia orang remain English lah. Okay, kalau kau tanya aku untuk settle down ni secara peribadi lah. Kalau aku ada anak, aku bukan kalau lah. Aku tak suka anak-anak aku dibesarkan dengan culture kat sana lah. Okay, aku tak suka. Tapi kalau aku single lah, okay lah. Jerman, bye! Komuniti Malaysia dekat Bremen tu tak besar. Ada lebih kurang masa ketika itu ada 7 orang je. Orang Malaysia. So mungkin sebab tu aku rasa aku tak nak duduk kat situ kot. Tapi kalau kawasan yang komuniti Malaysia besar mungkin okey lah. Tak sure, tak pergi kat kawasan yang Malaysia besar kan. Sebab orang Malaysia ni pun kadang-kadang kat overseas tu tengok kita orang Malaysia atas bawah kan. Aku boleh jumpa kat Malaysia, cacah-cacah macam tu lah. Kadang-kadang ada je kan. Tak tahu lah, mungkin kerja apa kat sana kan. Aduh, aku siapa kawan aku kat Jerman kan. Aduh, wey. Adalah, antara-antaranya adalah kan, rasta-rasta. Rasta-rasta mania ni ke, adalah tu semua ni kawan-kawan lah. Daripada rasta, pergi tukar rambut lurus, pergi rasta balik. Memang Bremen lah, Bremen. So, Bob Marley lah kat situ.